Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palitona Mehmet, inilah hamba Tuhan bersama bundanya yang melahirkan hamba Tuhan ini, Inang Boru Sirait Opua Hamahoteheino Opu Maria Siapulutolu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palitona Mehmet, usia Ibu Boru Sirait ini 100 tahun kurang 7. Itu kan? Aidak saya pamit metok kan? Berarti bodoh. 100 kurang 7, 93 tahun. Nah, ini hamba Tuhan bersama bundanya yang berumur 93 tahun. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palitona Mehmet. Hamuna akadongan sahapor siau di sadok portigion. Hari ini Minggu tanggal 8 Mei 2022 Palitona Mehmet. Ada di HKBP Jangga. HKBP Jangga Resort Naga Timbul Distrik Ampat Toba dalam rangka ibadah syukuran 25 tahun kependetaan hamba Tuhan Amang Pendeta Antoni Manurung sarjana teologi yang menerima pemberkatan pentahbisan pendeta pada tanggal 8 Mei 1997 yang lalu. Hari ini diperingati dan disyukuri bersama-sama dengan jemaat HKBP Jangga karena beliau adalah putra daerah dari Jangga ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara ikuti acara ibadah syukuran di HKBP Jangga hari ini Minggu tanggal 8 Mei 2022. Oras. Yeah.
Dohong kuarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohong kuarni tog di parbadia. Na tubo pawangit do haroon. Rahmat surahma, rahmat redema. Pasana pone wakatai. Bata jauh bayi, Rahma surahma, Rahma renema, pasama wone bata tayi, sama doho tuha. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palitona Mehmet, inilah hamba Tuhan bersama bundanya yang melahirkan hamba Tuhan ini, Inang Boru Sirait, Opu Ahamahote Heinong, Opu Maria, anak si bayi tiga ma anak mon naposoni Tuhan onina. Anak siap kuda, siap tiga halak. Pitu halak. Burjuh ya do anak mau ditiki doli doli ya dorak solah sukol badida na burjuh nate ala ni burjuh nado baik dipilih hoko tu Tuhani badite hite sikola badida hidu ate atong nuang nunga 25 tahun anak mau gabe na poso ni Tuhani barbarita na uli di HKBP ahamadohono mutu Tuhani mauliate ma di Tuhani ai dipake anak kok anakku gebe na posom imate marumur sia dia mahono angina sia pulu tolu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palitona Mehmet, usia Ibu Boru Sirait ini 100 tahun kurang 7 itu kan aidak saya pamek meto kan berarti bodoh 100 kurang 7 93 tahun. Nah ini hamba Tuhan bersama bundanya yang berumur 93 tahun. Horas ma amang padita, horas ma inang natumubuhon amang paditaon. Dolok ni peatalun hatubuan ni sapinur. Selamat ulang tahun majalo hapat di tahun 25 tahun naposoni Tuhani sai panjang madoh umur. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ini Pendeta Antoni Manurung hamba Tuhan merayakan mensyukuri 25 tahun kependetannya di HKBP Jangga. Kita tanyakan dulu sebentar amang pendeta ini karena beliau saat ini adalah melayani sebagai pendeta HKBP Resort di Balige Distrik 11 Toba Hasudutan. Horas amang pendeta. Horas amang guru. Puasa di HKBP Janggaon di Patupa Ulaonon Alana. Nasomal binoto naposo ni Tuhani makalason ulang tahunna do ulang tahun majalah tohonan sai dihurian na hino basanna do bai mazuamang mau lihat ma amang gur jala paboto honon do iya bali tu na Mehmet ne dibuat tu ni amang gur
awak si turus duri-duri mak amang om oma dan datangan surat nami rekomendasi tu STT HKBP saya sia-sia pun pasti kuryong mal bubas. Jadi suku-suku ni amang guru lakin suku-suku amang guru lakin bisa dibuat kami nak adung tu pegang dulu ya. Nak adung tu bermula ni sahali naik oma amang guru Adul Rahman Man Sidul kau siang saya siap-siap pun dapat bahan untuk kami gabe STT HKBP Pajupang naik musik ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, tahun 1990 Palitona Mehmet saya sendiri melayani sebagai praktek guru huria di HKBP Jangga. Nah sementara hamba Tuhan ini adalah anggota jemaat dari HKBP Jangga. Tahun 1990 beliau datang memohon surat keterangan jemaat karena sebagai persyaratan untuk masuk menjadi sekolah tinggi teologi adalah di Ponorogo surat keterangan parhuliau. Nah tina datanganan di Uluan di Hulia, nah tina datanganan di Amang Padita Reso, sumdido rekomendasi siang Amang Pareses. Nah inilah beliau hamba Tuhan yang sudah mengabdi selama 25 tahun kependetaannya. Hari ini disyukuri bersama Parhalado, jemaat dan ibunda tercinta ibunda Amang Pendeta di sini yang sudah berusia 93 tahun. Ini dua mangat ya, so ini dua belan lagi. Jadi, tak kisip-kisip kena mangguru, wasan di son, memang singkat dulu horoku. Aduh, pergi ke nama dia madom. Walau, siang ni dapat nama gue lagi. Biasanya di hulia, di hubasan, di do. Dirayakan, alamak sehari 25 tahun. Alai, aduh madom, mulai madom ke hutam. Asa isi majo menghidup tania ala hidup kamu waktu ko tiki sekolah pendita laos ima usai menangkap koko hidup di mata awal la hidup usai titipan ai sayang lah leko mana ni iya ni dia pasu mata lagi ide itu nami nah hamuna akadongan pelayan amu akadongan naposo ni Tuhani Padiga guru huria Belpro Diakones, salah satu teladan yang baik yang telah diperbuat hamba Tuhan ini. Dang boy lupa honot tahape huria habor hatata. Dang boy lupa honot tahape kutata. Nang akarongata donga cubuta nama neng aku kita borhat kita masuk. Kalau padiga guru huria Belpro Diakones. Nah, mari kita contoh kita teladani perbuatan baik oleh Amang Pendeta Antoni. Ada pesannya Amang secara umum dan ringkas kepada semua jemaat yang telah dilayani selama 25 tahun. Iya, mau lihat jemaat, kesan saya selama melayani di Huria atau resort, baik juga lembaga dengan ini, saya katakan bahwa selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Dan pesan saya selalu dikuatkan iman, dikokohkan iman untuk mendapatkan kesempurnaan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, hamba Tuhan ini memang pada tahun 2016 pada bulan Mei 2016 berduka oleh karena Tuhan telah memanggil ke sisinya istri tercinta dari hamba Tuhan ini Inang Boru Silalahi. Nah mari kita doakan agar tetap hamba Tuhan ini dikuatkan oleh Tuhan untuk melayaninya dalam segala tugas pelayanan di HKBP. Ora sama, ora sama, ora sama. Jubilah, jubilah.